teksturnya ini serum ya guys, berbentuk serum tapi dia agak lengket di muka. Hai guys, balik lagi nih di Najute Channel. Hari ini aku mau review produk kecantikan, yaitu produk dari Ajani Scar Serum. Buat kalian yang penasaran apa sih si Ajani ini, stay tune terus ya guys, jangan kemana-mana. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apa sih si Ajani Scar Serum ini, beneran bagus apa enggak, dan harganya berapa satu botol ini, ampuh apa enggak, fungsinya untuk apa aja, kita akan bahas tuntas di sini semua tentang si Ajani ini. Pertama, saya akan membacakan dulu manfaat dari si serum Ajani ini ya guys, karena banyak banget, jadi saya bacakan aja dari Google. Manfaatnya yang pertama, mampu menghilangkan segala jenis bekas luka seperti operasi bakar, bekas knalpot, kecelakaan dan sebagainya. Menghilangkan dengan cepat bekas jerawat, bopeng, parut atau scar dan stretch mark bekas lahiran. Memudarkan keloid, menghentikan proses muncul bekas baru pada jaringan lama dengan jaringan parut. Mengatasi kulit kering dan rusak. Meneratakan warna kulit, menutrisi lapisan epidermis, menghidrasi dan melembutkan kulit. Merangsang pembentukan kolagen, menjadikan kulit lebih halus, melindungi kulit dari semua elemen pelapukan eksternal yang mencegah pertumbuhan kembali jaringan yang rusak, mengurangi risiko pengembangan bekas luka yang mencolok, membantu memulihkan siklus pembaruan alami siklus sel kulit Anda keadaan semula yang awet, memudarkan sekaligus mencerahkan penampilan bekas luka lama dan baru. Keunggulan Ajani Scar Serum yaitu mensehatkan kulit, turut membantu melembabkan kulit kering dan penuaan. Cocok untuk semua usia dan jenis kelamin. Klaimnya 97% pengguna pasti merasa ada perbedaan hanya dalam 1 bulan penggunaan. Tinggi kandungan antioksidan membantu pertumbuhan sel kulit baru yang lebih cepat. Nah, kalau untuk saya sendiri seperti apa hasilnya? Kalau di aku pribadi, awal mulanya aku beli Ajani ini bukan dari rekomendasi siapa-siapa, bukan, tetap saya searching-searching lagi dari Google, dari medsos dan sebagainya. Banyak yang bilang katanya ini si Ajani Scar Serum ini bagus, aman karena dia alami. Dia itu alami ya guys ya, jadi aman untuk hak bumil dan busui. Dan bagus juga untuk meratakan scar atau bopeng, bekas luka, bekas jerawat, stretch mark, dan lain-lain. Katanya kan tadi kita udah baca disclaimernya, hanya 1 bulan udah ada perubahan. Oleh karena itu saya beli deh ini, dengan maksud ya mudah-mudahan sesuai dengan kenyataan iklannya ya kan. Nah, setelah saya udah pemakaian lebih dari 1 bulan, udah berbulan-bulan pakai ini, sampai ini masih banyak tapi udah saya berhentikan. Karena apa? Karena saya rasa nggak ada perubahan sama sekali di kulit saya. Hasil tiap orang memang berbeda-beda ya guys, belum tentu di saya nggak berhasil, di kalian atau di orang lain itu berhasil. Jadi kalian jangan sama ratakan. Bukan berarti produksi Ajani ini tidak ada efek, tidak berhasil, enggak. Itu di saya pribadi enggak ada hasil untuk dari mulai meratakan scarsnya ataupun untuk menghilangkan bekas jerawatnya, itu pun enggak ada hasil sama sekali. Jadi aku baru beli satu botol ini aja, ini pun belum habis, udah saya berhentikan. Karena saya makainya juga ini kan udah berbulan-bulan, awet banget ya. Satu botol ini awet banget, berbulan-bulan enggak habis. Jadi ya udah deh, saya berhentikan seperti biasa karena tidak ada hasil. Untuk harganya, saya ini kan belinya udah lama banget ya guys ya, nggak tahu dari tahun 2017 apa 2016 saya udah beli ini. Ini kebetulan memang belum saya buang, masih ada botolnya. Dan kita lihat teksturnya. Kalau nggak salah harganya begitu saya beli 250 ribuan, kalau nggak salah, saya juga lupa, udah bertahun-tahun. Ini masih ada, tuh. Teksturnya ini serum ya guys, berbentuk serum tapi dia agak lengket di muka.
Wanginya sih wangi kelapa. Memang kalau nggak salah ini pun ada bahan kandungannya itu dari kelapa juga. Wanginya wangi kelapa. Seperti ini teksturnya. Dia itu kalau kita aplikasikan ke muka, biasanya kan kalau serum-serum yang lain kan dia itu menyerap sempurna sampai muka itu kering. Kalau ini enggak, jadi muka itu rada berminyak kalau pakai ini. Enggak, dia enggak menyerap secara sempurna di kulit muka. Tuh, lengket. Kalau serum-serum yang lain kan seperti air biasa aja, kalaupun minyak tapi dia itu menyerap sempurna gitu loh. Kalau ini enggak ya, guys. Kalau aku yang rasakan sih selama ini pakai ini, dia enggak nempel sempurna di muka. Jadi dia berminyak ya, seperti itulah. Cara pakainya seperti serum-serum pada umumnya, sehabis kalian bersihkan muka dengan sabun apapun itu, kalian keringkan wajah kalian. Setelah kering, lalu kalian oleskan si serum Ajanis itu ke bagian yang kalian butuhkan. Seperti kalau ke wajah bisa kalian oleskan ke scarnya, atau kalau ke stretch mark kalian bisa oleskan ke stretch mark kalian. Bahkan ini juga katanya bagus buat mengobati luka bekas jahitan atau luka bekas operasi. Tapi dengan catatan operasinya itu bekas lukanya harus sudah kering dulu ya guys. Kalau masih basah nggak boleh dipakai. Satu botol ini isinya 15 ml. Ini packingan aslinya, ada dusnya ya guys. Jadi sebelum ini ada dusnya, dan di dalam dusnya itu nanti ada nomor barcode yang kita bisa cek keaslian atau kepalsuannya. Jadi buat kalian hati-hati, jangan sampai kalian mendapatkan barang palsu. Kalian nanti setelah beli ini di dusnya ada barcode, kalian cek langsung bisa kalian buktikan itu asli atau palsu ya guys. Jadi kesimpulannya, serum Ajanis ini kalau di aku sih hasilnya nggak ada ya guys. Di aku pribadi hasilnya nggak ada. Jadi kalau aku bilang ya ini nihil hasilnya. Tapi buat kalian yang mau pakai ini gak usah khawatir, mungkin saja kalian berjodoh. Jadi kalian yang mau pakai ini, yang mau beli ini, silahkan saja. Semoga kalian berhasil, semoga kalian berjodoh dengan si serum Ajanis ini. Oke, sekian video saya hari ini tentang review Ajanis Scar Serum. Semoga video saya hari ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Bye bye.